Sejauh yang saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan politik itu yang telah dikelola oleh KPU, kita tidak pernah sama sekali ikut campur. Nggak ada cerita itu. Ya. Kita mau melakukan politik praktis, enggak. Apalagi KSP sama sekali. Kita fokus kepada program-program pemerintah. Ya, khususnya mengejar proyek-proyek nasional strategis yang saat ini kita kalkulasi, ya, karena kita tinggal waktu 2 tahun. Saya sudah membuat peta tentang proyek-proyek nasional strategis, kira-kira nanti persentasenya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Itu yang sedang saya kerjakan, gitu ya. Jadi nggak berpikir bagaimana politik praktis untuk 2024, enggak. Belum.